Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mak Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman-teman, untuk malam yang berbahagia ini kita ada beberapa poin yang ingin Mimin katakan. Yang mana untuk kabar terkini Mak Marquez ya. Untuk kabar terkini Mak Marquez seperti biasa, teman-teman langsung aja ke Instagramnya Mak Marquez. Di situ Mak Marquez menunjukkan ini ya, perjumpaan pers, maksudnya perjumpaan di luar MotoGP ya. Karena untuk saat ini para rider sudah berada di Catalunya, teman-teman, sirkuit Catalunya ya, untuk berjumpa sponsor, berjumpa fan di apa itu namanya, di bazar-bazar tersebut, teman-teman ya, bazar-bazar fan masing-masing. Yang mana gambar pertama ini Mak Marquez, Alex Marquez, dan ada Alex Espargaro. Di sini terlihat apa yang mereka bincangkan, kita belum tahu apa itu. Yang jelas besok adalah hari Kamis, dan besoknya hari Jumat kita akan melihat FP1, FP2 MotoGP Catalunya ya. Oke, kabar terkini Mak Marquez. Oke, terlihat tangannya Mak Marquez ya teman-teman. Tangannya Mak Marquez bisa terlihat yang mana. Ya, luka yang ini heboh sekali ya, heboh sekali, yang sampai-sampai berita yang mengatakan Mak Marquez crash, tangannya sakit, absen lah, bla bla bla, macam-macam ada cerita teman-teman ya. Oke, wadidaw, di sini ada kabar yang sangat menggemparkan lagi. Siapa yang kenal dengan Carlo Pernat? Carlo Pernat itu adalah bisa Mimin katakan itu asisten atau manajernya Enea Bastianini kalau nggak salah Mimin ya. Yang mana Carlo Pernat mengatakan, dia mengatakan sangat marah sekali ya. Yang mana dia mengatakan, memberi peringatan lagi, yang mana dia mengatakan Mak Marquez adalah perusak Ducati, dikatanya gitu. Perusak Ducati ya. Kenapa dia mengatakan begitu? Kita baca dulu. Yang mana ahli MotoGP menyebut Mak Marquez bisa membuat rusak tim pabrikan Ducati. Yang mana MotoGP, pengamat MotoGP Carlo Pernat menilai Mak Marquez akan merusak tim pabrikan Ducati cepat atau lambat. Sebab hadirnya Marquez di Grand Prix Ducati saja menurut Pernat sudah membuat tim asal Italia tersebut melakukan langkah yang salah. Saya kerap mengatakan kehadiran Marquez ke pabrikan Ducati akan merusak keseimbangan tim. Sebab mereka menerapkan kebijakan untuk fokus pada pembalap muda dan kemenangan, ujar Carlo Pernat. Dia mengatakan lagi yang terakhir, saat ini sulit memilih apa yang harus dilakukan. Itu karena mereka telah menciptakan masalahnya sendiri usai mendatangkan Mak Marquez ke Ducati, tutupnya. Pew pew pew, pew pew pew. Ini di telinga Carlo Pernat ya, Mimin bunyi ya. Pew pew pew, gitu teman-teman ya. Wadidaw. Ini kenapa Carlo Pernat mengatakan begitu? Karena posisi Enea Bastianini ini terancam teman-teman ya. Posisi Enea Bastianini ini terancam, sebab itu dia mengatakan begitu ya. Sampai-sampai memperingatkan Ducati, yang mana Mak Marquez ini berbahaya sekali merusak dominasi Ducati, yang mana Ducati ya dominasi Ducati yang memilih rider muda ya, seperti Enea Bastianini dengan Mak Marquez lebih muda Enea Bastianini ya. Dan untuk gara-gara Mak Marquez, posisi Enea Bastianini ini kemungkinan akan tersingkir ya. Dan ya, Carlo Pernat ini istilahnya seperti kompor teman-teman ya, kompor ya. batu api bisa kita katakan begitu ya. Yang mana posisi Enea Bastianini ini yang hampir tersingkir, kemungkinan tersingkir karena ulah Mak Marquez. Kenapa ulah Mak Marquez? Karena dengan datangnya Mak Marquez jadi Ducati sangat sulit untuk memilih, bahkan sulit memilih Jorge Martin yang orang lama, Enea Bastianini orang lama, dibandingkan dengan Mak Marquez gitu ya. Jadi Carlo Pernat ini membuat batu api supaya pihak Ducati lebih susah lagi memilih.
ya. Kenapa Ducati ingin memilih Marc Marquez? Tahu kenapa? Yang pertama, yang Marc Marquez datang ke Ducati bukan tim Ducati yang memilih Marc Marquez. Karena Gigi Dall'Igna sendiri yang mengatakan pihaknya tidak ada urusan dengan Marc Marquez kecuali Gresini Racing. Karena tim Gresini Racing tersebut tidak ada pihak Ducati tidak ada hak mengurus tim Gresini Racing tersebut. Karena apa? Karena tim Gresini Racing tersebut adalah menyewa motor mereka. Cuma sebatas menyewa motor mereka. Namun perjanjiannya pihak Ducati tidak ada urusan dalam perkembangan pihak tim Gresini Racing. Itu Gigi Dall'Igna yang mengatakan ya, sebelum MotoGP 2024 dimulai. Jadi di sini Carlo Pernan ini mungkin lupa masalah tersebut ya. Sampai-sampai dia mengatakan mendatangkan Ducati, mendatangkan Marc Marquez. Hello Pernan, hello gitu ya. Salah, di situ aja Pernan sudah salah ya. Yang mana di sini Gresini yang mendatangkan Marc Marquez ya, Gigi Dall'Igna sudah menyatakan tersebut. Namun di sini kenapa Ducati gara-gara Marc Marquez jadi sulit untuk memilih Jorge Martin, Enea Bastianini atau Marc Marquez? Kenapa? Karena Marc Marquez sangat cepat beradaptasi dengan Desmos CDC GP 23. Bisa kita katakan begitu, Desmos CDC saja ya, kita bilang ya, motor Desmos CDC Ducati sangat cepat sekali. Bahkan pihak Ducati tidak habis pikir, yang mana Marc Marquez sudah 11, 12, 13 tahun bersama Repsol Honda, namun bisa dalam sesaat dia bisa dengan cepat beradaptasi gaya Ducati. Sebab itu salah satunya pihak Ducati sangat-sangat tidak ingin membiarkan Marc Marquez sampai ke tangan orang lain gitu ya. Namun di satu sisi lagi Mimin dapat informasi kenapa pihak Ducati masih memikirkannya, karena ditekankan oleh sponsor besar mereka yaitu Audi. Yang mana Audi memberi tekanan kepada Ducati untuk mempertahankan Marc Marquez dalam tim. Maksudnya dalam tim belum tentu dalam tim warna merah ya. Janji Marquez jangan keluar dari tim Ducati. Itu kata si sponsor besarnya Ducati selain Monster, teman-teman ya. Selain Monster, selain Lenovo. Ramai yang tidak tahu Audi ini adalah sponsor sangat besar sekali dalam tim Lenovo, dalam tim Borneo Panigale. Sebab itu pihak Audi bisa mengancam atau memberi tekanan kepada pihak Ducati untuk mempertahankan Marc Marquez. Ya, jangan salah, bukan Marc Marquez yang ingin bertahan, tapi pihak sponsor besar Ducati tersebut ya. Ha. Jadi Carlo Pernan ini jadi ketakutan ya. Ketakutan atau gimana gitu ya, sampai ketakutan takutnya si Enea Bastianini ini terlepas dari Ducati gitu ya. Namun kalau menurut Mimin, kenapa dia takut ya? Padahal Aprilia memang sudah menunggu Enea Bastianini atau Jorge Martin, salah satu mereka, kalau pihak Ducati melepasin mereka salah satunya. Kenapa? Nggak tahu Mimin, jangan tanya Mimin. Nggak tahu Mimin. Pokoknya gitu teman-teman ya. Ada-ada aja ini si Carlo Pernat ini. Oke, sekali lagi untuk di Mimin tarik telinga si Carlo Pernat dulu. Peo peo peo. Peo peo peo. Peo peo peo. Peo 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 peo. Gitu ya teman-teman ya. Oke, di sisi lain Mimin mendapatkan informasi yang ini sangat gila parah sekali ya. Yang mana sesuai arahan atau tercinta kita atau arahan Valentino Rossi, belajar dari Marc Marquez bukan hal yang tabu bagi geng Akademi VR46. Ini gawat kali lagi nih. Berarti di sini muridnya Valentino Rossi sudah mulai ingin belajar dengan Marc Marquez. Walaupun dia tidak menyatakan ya, dalam senyap ternyata mereka belajar gaya Marc Marquez ya. Sebagaimana menolak si Marco Bezzecchi ya, yang mana musim lalu menolak tawaran tim pabrikan Pramac, tim pabrikan atau tim Pramac
racing dengan motor pabrikan demi bertahan di VR46 yang terlanjur nyaman, Bezeki malah kesulitan untuk mengulangi performa kuatnya tahun lalu. Motor dashboard CDC GP23 warisan dari pembalap tim pabrikan musim lalu jauh berbeda dengan GP22 yang dikendarai pada tahun lalu juga. Alhasil, jika musim lalu pembalap asal Rimini itu atau Marco Bezzecchi yang bisa podium kedua, ketiga, keempat dan ke-1 dalam 6 seri pertama, namun tahun ini ia hanya bisa finish ketiga dalam 5 seri. Yang mana Bezzecchi mengatakan, "Saya akui saya sempat mempertimbangkan lagi, tapi saya tidak pernah menyesali dan itu tidak mempengaruhi saya." Selalu mudah untuk berbicara sesudahnya, tetapi saya masih yakin dengan keputusan saya. Bezzecchi mendeskripsikan motor barunya lebih rumit, ditambah dengan perubahan karakter ban kejuaraan musim ini. Proses adaptasi Bezzecchi belum mulus di bagian tengah tikungan. Dia masih belum mendapatkan feeling yang pas soal kapan harus membuka gas. Motornya cenderung lebih mencekeram aspal, dan saya selalu mengalami understeer melebar. Namun kami sedang berusaha mengatasinya. Saya percaya diri. Situasi yang dialami Bezzecchi kontras dengan pembalap motor Desmo CDC GP23 lainnya, yakni Marc Marquez di Gresini Racing. Baru pertama kali mengendari motor Ducati karena sebelumnya hanya memperkuat Honda di kelas MotoGP. Juara dunia 8 kali itu justru mampu melesat dengan gila parah. Marquez mengungguli 3 pembalap motor Ducati lainnya. Padahal Bezzecchi, Fabio Di Giantonio hingga Alex Marquez merupakan pemenang lomba musim lalu. Marquez kini menduduki peringkat ketiga klasemen sementara setelah menjadi runner-up di 3 balapan terakhir, sprint race maupun grand prix. Adapun pembalap Ducati GP23 berikutnya ada di peringkat ke-9 yakni Di Giantonio, dan di tepat di bawahnya adalah Bezzecchi gegara hasil gagal finish di GP Prancis. Mengenai Marquez, Bezzecchi tidak ragu untuk belajar kendati dari si semut merah Cervera, yang mana adalah musuh dari mentornya di Akademi VR46 yakni Valentino Rossi. "Kami lebih banyak berbicara tentang dia, Marc Marquez, secara langsung daripada di telepon. Kami menaruh perhatian dalam porsi yang tepat di semua hal, semua detail, sebagaimana Valentino Rossi mengajari kami. Marc Marquez sedang tampil dengan sangat kuat dan kami mencoba untuk belajar darinya. Dia adalah masternya. Bagi kami rasanya seperti menghadiri sebuah kelas." Berikutnya Bezzecchi akan tampil di seri balapan MotoGP Catalunya. Wadidaw, 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 gila marah men. Di sini akhirnya terbongkar ya. Terbongkar, ini kalau fans sebelah mendengar ini mesti banting telepon nih. Yang mana Marco Bezzecchi sekarang sudah mulai buka-bukaan ya. Yang mana mereka sekarang sedang belajar dengan Marc Marquez. Walaupun itu adalah musuh bubuyutan atau tercinta kita, gurunya. Tapi di sini Bezzecchi langsung mengatakan, "Kami lebih banyak mengenai Marquez, Bezzecchi tidak ragu untuk belajar dari semut merah dari Cervera. Dan kami menaruh perhatian dalam porsi yang tepat ke semua hal, semua detail. Kami lebih banyak berbicara tentang Marc Marquez." Memang Mimi sudah katakan. Sudah katakan teman-teman ya, terbukti sekarang ya. Apa yang Mimi katakan? Lihat video-video Mimi sebelumnya. Yang mana Marco Bezzecchi ini sangat-sangat menyanjungi si Valentino Rossi. Ya, sampai-sampai dia tidak merespek siapa tua atau tidak tua. Yang jadi ini musuh Rossi, gua juga harus musuhin gitu teman-teman ya. Mimin geram dengan dia bukan apa, di saat jatuh di Valencia musim terakhir MotoGP 2023 kemarin. Yang jatuh tersenggol di saat
laju-lajunya, tersenggol sedikit kita pasti akan terpelanting. Bisa-bisanya dia datang ke pedok Mak Marquez dan mengatakan apa bla 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 bla, yang sampai-sampai Mak Marquez mengatakan suatu saat, suatu hari Marco Bezzecchi akan menyesali apa yang telah dia katakan di mes truk host tuh. Akhirnya terbongkar sudah. Oke lah teman-teman, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama diambil orang. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.